Kak Awi, kalau buka kafe di tahun 2024, udah telat belum ya? Nah, belum telat, Cici Mei. Tapi kan, pemainnya sekarang udah banyak loh. Nah, gini loh, Cici Mei. Tadi pertanyaan Cici Mei salah sedikit. Nah, lebih baik Cici Mei bertanya seperti ini. Kalau saya buka kafe di tahun 2024, bagaimana caranya memenangkan kompetisi? Tapi kan pemain-pemain kopi kan biasanya banyak yang punya strategi sama, ilmu sama, modal sama kuat. Gimana ini, kok? Cici Mei harus pilih lawan yang Cici Mei yakin bisa menang gitu loh. Jangan lawan orang yang punya modal gede gitu loh. Nah, pasti kita yang kalah nanti. Dekat lokasi saya semuanya pada modal besar kok. Nah, gini loh, Cici Mei kan boleh mulai di pinggiran kota atau kota-kota kecil. Di sana kan saingannya itu tidak terlalu kuat. Apa bisa kok mulai dari pinggiran kota? Bisa. Ini ada satu teman saya, dia buka bisnis fried chicken gitu loh. Dia mulai dari pinggiran kota Medan, terus ekspansi ke kota-kota kecil lainnya gitu loh. Nah, hari ini dia sudah punya 170 cabang di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan. Wow, amazing.